Khawatirnya kalau sampai sempat mengenai barisan kendaraan kan juga masalah gitu kan ya. Resikonya besar. Semoga tidak terjadi kecelakaan di sana. Berharap para pihak ikut turun membantu langsung dan menjadi perhatian penting bagi Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam supaya keberimbangan pembangunan dan dampak positifnya ini betul-betul terjaga. Tidak akhirnya ada pihak-pihak atau dalam hal ini masyarakat ya yang menjadi dikorbankan kepentingannya. Iya, karena memang